So yeah, guys, welcome back to my YouTube channel Nama Abang Fit. Before tu saya tekan button subscribe, thank you so much guys. So macam korang tengok dekat tajuk video ni ataupun tajuk vlog ni, aku nak balik kembali kampung. Aku akan, but memang aku akan pergi balik kampung lah, tapi aku akan make it different sikit. Tak ada different pun, sama juga aku rasa. It's a daily vlog, tapi daily vlog ni aku kat kampung macam tu. So di sini ada Oliver. Aku tak nak kira sangat. Okay, so sekarang ni aku tengah nak pakai Uber untuk muka aku. Aku kita cuman ni je. Tengah planning lagi untuk cermin besar. Jangan gelak. Okay, sabar je, sabar. Okay, so jom kita pakai ni dulu. Aku pakai ni jap. Dan aku sambung lagi guys, okay. Kau tunjuk bontek pun dia nak nampak apa. Tunjuk bontek ke nak buat apa. Nampak tak? Vlog kit aku kan, simple je. Tripod, holder, handphone. Settle. Nak buat vlog ni guys, tak payah nak complicated sangat kan. Tak payah nak macam kena beli ni mahal ke, kena beli macam kena beli tripod mahal, kena beli phone holder mahal. Tak payah. Beli yang murah pun boleh. Ni pun boleh dapat. Ni dapat berapa ringgit ke? RM8 kau dah boleh dapat set lah. Tripod yang aku guna ni actually, dia sekali datang dengan phone holder ni tau. Tapi phone holder ni aku guna dekat tripod yang besar ni disebabkan lagi senang and more simple. Lagi senang untuk aku buat video lah. So maksudnya aku terus tarik dia punya atas ni. Atas ni aku terus tarik sini, tarik dan aku terus tak pun. Macam yang aku tengah guna sekarang ni, okay. Macam yang aku tengah guna sekarang ni, yang phone holder ni dia kena pusing tau benda ni. Baru korang boleh buka phone, baru korang boleh masukkan phone korang. So aku jenis yang tak suka set pasal complicated macam tu. Tapi nak buat macam mana kan, maybe aku akan beli phone holder baru. Tapi macam you guys cakap, kalau you guys yang baru nak start, tak payah nak beli phone holder yang mahal-mahal. Tak payah nak beli phone holder yang macam ada tempat untuk letak microphone bagi benda, tak ya. Beli yang murah dulu tak apa. Start with small thing. Okay, start dengan benda yang kecil dulu. And lama-lama nanti korang upgrade. Okay, boleh dah ada. Macam dah ada more audience ke, macam dah gain more subscribers. So korang boleh upgrade satu persatu. Upgrade satu persatu daripada segi subscriber. Kau nak apa pula ni? Bagus. So macam itulah apa yang aku cuba sampaikan dekat you guys. So I hope you guys faham apa yang aku cuba sampaikan in this video guys. So apa yang aku nak cakap sebenarnya, nak buat video tak ada masalah. Buat je dengan cara apa yang you guys nak sampaikan. Tak kisah with any kind of thing, okay. Tak kisahlah dengan segi, dari segi korang ada kamera yang bagus ke, korang ada smartphone yang bagus macam iPhone ke, ataupun Samsung yang mahal ke. It's up to you guys. Janji ada kit untuk you guys buat vlog, untuk you guys buat video. If you guys, paling simple, if you guys nak start buat video, better korang start dengan buat vlog. Jangan terus buat video terkehit. Kalau nak buat video terkehit, it's quite hard jugalah. Macam aku sekarang ni buat video terkehit kan. So video terkehit is quite hard juga sebab korang kena cari content, kena cari idea and kena cari point. So benda ni banyak benda. Macam vlog, korang cakap je apa yang korang cuba sampaikan, faham tak? Aku akan balik kampung esok, tapi bukan esok pagi ataupun tengah hari. Esok malam. Yes, esok malam ni dia tak adalah best sangat sebab tak nak banyak shoot. Tapi malam ni best sebab tak ada banyak kereta and so on lah. Okay, so nanti aku akan sambung vlog ni. Yes, so okay, hari ni aku just nak sahaja nak tambah-tambah macam tu. Just starting lah, boleh dikatakan starting. Okay, so I see you in the next footage atau what, I see you in the next apa-apa je lah. Okay, so let's go. So siap dulu untuk nak jalan pukul 8 sekarang ni, pukul 7.12. So kereta akan gerak dalam pukul, jangan gerak dalam pukul 8. Macam tu lah, pukul 8 yang gerak. So nanti kita jalan pukul sini. Tiba je ni bye. So nanti aku akan buat macam same goes to daily vlog macam sebelum ni juga. Same goes to daily vlog. Tapi daily vlog ni agak different sikit sebab dia ada macam ada activity yang aku akan buat kat kampung. So aku akan tunjuk kat you guys satu persatu. Flow dia satu persatu aku akan tunjuk. Aku tak ada akan lompat-lompat ke, tak ada lompat-lompat ke, no lompat-lompat semua benda. Ya, aku sambung. Ya, sekitaran maybe akan sampai sana pukul 11 ataupun 12 macam tu lah. Anggaran dia lah. Okay, kalau maybe akan sampai awal or tak tahulah, ikut lah kan, ikut masa, ikut keadaan. Kalau jam nampak ke apa lah, tak tahu lah kan. Tak apa, tak nampak pun tak apa, aku tak kisah. Sini dekat sikit lagi. Macam ni pun nampak. So nanti dekat sana aku akan update semua benda, apa yang aku nak buat, apa yang kita akan buat kat sana kan, dekat kampung semua. Ada banyak aktiviti, so kau jangan risau. Aku tak ada macam sangkut-sangkut, vlog ni akan berjalan straight je. Maksudnya tak ada lompat-lompat, okay. So nanti aku jumpa korang kat kampung sana. So let's go. Why did? Viral. Hey.
So, sekarang ni dah malam. Nampak tak tu ada Nafal. So, esok kita akan sambung chat. Kan? Nafal chat esok. Nafal chat. Chat apa tadi? Biru. Tak nampak dah guys. Sorry lah. Ramadan malam. Betul-betul dah gelap mana. Aku sambung esok lah. Yang cakap ni guys. Best tak cakap kamera. So, nanti aku sambung baik. Cakap baik. Dah. Sekarang ni Wak nak tukar baju dulu punya. Kau tengok. Kat kampung pakai jutaan panjang. Gila betul. So, aku nak tukar baju dulu. Tak pergi. Sama blok lah. Sekarang ni tengah orang tengah mengecat tu tengah aku. Nampak? Tunjuk kat sini. Nampak? Ni kena chat je. Aku tak chat pun tapi kena chat. Macam mana tu? Tak chat pun kena chat. Boleh dikatakan tolong sikit lah. Macam tu. Okay. So aku tukar baju sekejap. Lagi aku sama balik. Okay. Aku sama kat guys. So done. Aku tukar baju. Nampak? Macam lain. Tapi kalau aku kena panjang lain muka. Perkataan pendek lah yang buat muka. So aku nak pergi keluar sekejap. Lagi aku akan sama balik. Vlog. Aku tak tahu, aku macam tak tahu nak buat vlog ke tak nak buat vlog. Dia macam ada 2 in 1 dia punya situation. So mana aku nak buat vlog atau aku tak nak buat vlog. So otak jam. Okay. Otak aku dah memang blank. Tak apa, nanti aku cakap kat belakang lah. Dekat belakang tu tak ada orang. So it's quite best jugalah. So macam ni guys, kita orang masih lagi in progress untuk siapkan apa bagi siapkan untuk siapkan bahagian dalam. Memang bahagian dalam lah, which is bahagian yang aku buat tadi tu kan. Okay, still in progress lagi sebab masih banyak lagi yang tak buat lagi. Macam ada lagi kuali motor. Masih ada lagi macam lagi 2 bahagian ataupun lagi aku ada lagi 2 bahagian. Cuma lagi satu tak boleh nak sentuh sebab lagi satu tu aku punya pakcik tu nak buat macam like ada line sikit. Macam ada apa panggil di hiasan sikit lah guys tu. Macam ada bentuk. Okay. Jadi bagi aku sendiri lah memang colour dia is quite different gila. Macam sebelum ni hijau. Maksudnya dalam tu colour dia hijau macam hijau pekat, hijau daun dia. Macam hijau daun semua ni. Tapi now dia dah bertukar menjadi colour biru yang macam ni. Tapi dia boleh dikatakan biru dia sama. Memang still with this one. Tapi tak tahulah. Maybe sebab keluar ni kelabu kot. Sebabkan ini kelabu. So ini aku cat ni. Nampak tak? Ada nama kan. Siap claim lagi. So apa yang aku nak bagi tahu just macam still in progress lagi. Aku tak boleh nak shoot banyak sangat. Sebab aku pun ada kerja juga. Aku pun nak kena cat juga. If you guys can see my hair. Nampak tak? Dia ada putih-putih lagi tu. Actually ni pun aku dah basuh lah. Kalau tak ada banyak. Dekat seluar aku pun lagi lah. Nampak? Dekat seluar aku. Banyak kan? So macam tu lah. Aku cat rumah tu aku, yes. Rumah bilik aku tu aku tak tahu bilik aku nak cat. Tapi aku memang ada plan nak cat juga. Bilik tu aku nak cat colour. Aku nak cat colour kelabu macam ni. Kelabu macam ni tapi dia tak terlalu gelap sangat kelabunya. Macam mana kelabu dia? Aku nak cat macam ni tapi aku rasa macam malas pun ada. Bukan sebab malas ke apa. Sebab macam tak nak lah kan. Nak tukar-tukar colour. Biar je lah colour tu kan. So aku nak back dekat dalam balik. Aku tunjuk bawah macam ni. Sementara sekejap lagi aku akan sambung balik buat vlog. So I see you in the next one. Aku akan tunjuk kat you guys dia punya progression. Still in progress lagi, okay? Belum siap lagi, okay? Let's go. Hey, settle. Kau tengok seluar aku. Terus kena buang, Mat. Tengok, bau. Tangan lagi. Ambil kau. Ambil kau. So, sekarang aku nak mandi dulu. Nanti aku akan sambung kat you guys lah. Best juga lah. Selanjutnya, best juga sebenarnya kalau korang ni apa, yang cat rumah ke kalau raya kan. Biasanya orang buat decoration waktu raya kan. Tapi, aku tak tahu kenapa kita buat decoration waktu raya. Tapi, still raya. Raya haji lah. So, raya haji dah dekat kan. So, let's see lah macam tu, okay? Aku tak tahu guys. Aku tak boleh nak cakap sangat dekat luar sebab aku banyak je. Aku pun tak dekat dengan phone sebenarnya. Aku tak dekat langsung dengan phone. Sekarang ni aku nak mandi sebab luar dah settle dah. Tinggal dah kembang-kembang barang je. Cuma sekarang ni aku nak mandi dulu sementara nak tunggu semua benda tu kering kan. So apa yang aku nak cakap kat you guys, aku minta maaf kan. Bukan aku tak nak buat vlog. Aku actually nak sangat buat vlog. Tapi I can't. Aku tak boleh nak buat vlog. Sebabkan aku tak sentuh langsung phone. Betul tak? So bila korang ada banyak kerja ni, memang phone pun kau tak sentuh langsung. Okay. So aku nak mandi jap. Nanti aku sambut balik. Okay. So bye. Adik, adik, kenapa nangis? Kenapa nangis? Jangan nangis ya. Dia gagal sikit ya.
Okey ke? Okey. Ha? Kelakar je. Memang kelakar tapi okey juga. Dia style eh? Style ke sini? Mana aku tahu? Sini lah sikit. Mereka gantung ke? Mari apa? Ya apa ni? Ya lah balau. Abang tak ada game tu. Tak, abang tak download lagi. Ustaz Ofah, sini Ofah. Sini Ofah. Masuk gambar. Sini ada. Masuk gambar. Alfa, tak ada. Nafal. Kenapa dah main sama mana dah? Situ baru, abang dah habis main dah. Siapa habis lah? Siapa bawa, bawa sekali. Haa, luar. Tapi abang dah delete lagi tu. Orang tak tak nak, sebab abang dah terlalu padu kan. Terlalu power. Abang dah main? Dah. Kenapa tak habis? So, bye. Cakap bye. Bye.